Jaonwo atau Boy William? Boy William. Apa aja William? Jauh-jauh yang besar. Jauh. Sampai lagi tuh usianya lebih muda dari kita lagi. Aduh, gak mungkin temannya kita tante lagi. Enggak, yang ngasih ya, cuma. Perjalanan cinta pendangdut Ayu Ting Ting memang menarik untuk disimak. Sejak perceraiannya dengan NG Baskoro pada 2014, Ayu Ting Ting kerap digosipkan dengan beberapa artis seperti Raffi Ahmad, Evan Gunawan, dan paling terbaru adalah Boy William. Kabar ini terus mencuat seiring dengan berita Boy William menjadi mualaf demi menikahi Ayu Ting Ting. Berawal dari teman, hubungan Boy dan Ayu pun dimulai dijodoh-jodohkan oleh netizen. Sayang, Boy William dan Ayu Ting Ting berbeda keyakinan. Inilah yang membuat penghalang. Tapi memang kabar kedekatan keduanya memunculkan isu baru, yakni isu Boy William menjadi mualaf. Kabar tersebut memang belum resmi, tapi kabar kedekatan keduanya kerap menjadi sorotan jagat maya. Salah satunya saat Ayu Ting Ting mengutarakan perihal kecocokannya dengan Boy William. Ayu Ting Ting menyampaikan hal tersebut saat diwawancari Augie Van Linus. Kepada Augie, ia menilai bahwa Boy William punya kecocokan dengan dirinya. Kalau dilihat dari karakternya, aku sama Boy kayaknya bisa dibilang sama-sama gila. Sama-sama udah tahu dan udah lama kenal, kata Ayu Ting Ting. Kalau sama dia mau ngobrol apa saja nyambung, mau itu serius atau kita lagi ngecengin siapapun, nyambung begitu saja. Lebih lanjut, Ayu Ting Ting menyebut seharusnya dia dan Boy William bisa klik satu sama lain, karena Ayu gila kalau sama dia. Fisik juga menjadi daya tarik Boy William. Ayu Ting Ting menyukai wajah oriental seperti Boy William. Sebelumnya, Boy William juga pernah menantang Ayu Ting Ting terkait kesiapannya jika Boy benar-benar menjadi mualaf. Kalau ki mualaf, lo mau gak? Tanya Boy saat ia dan Ayu membahas hubungan beda agama. Ayu Ting Ting membalas bahwa jika Boy William benar-benar mualaf, ada pintu yang terbuka lebar di hati Ayu Ting Ting. Nah, itu dia beda kalau dia mualaf. Ayo deh, kayak bareng, ujar Ayu Ting Ting.